Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, serta segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap hari, niscaya ia tidak akan ditimpakan kekafiran. Kekafiran adalah salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum lanjut, bagi Anda yang ingin mengamalkan amalan ini, tulislah di dalam kolom komentar Qabiltu dan sebutkan hajat-hajat Anda. Insya Allah nanti akan ada doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jika surat Al-Waqi'ah dibaca 41 kali dalam satu majelis, maka insya Allah akan ditunaikan semua hajat yang dimohonkan, terutama yang berhubungan dengan rezeki. Dan jika surat Al-Waqi'ah dibaca sebanyak 14 kali seusai sholat asar, maka orang tersebut akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah dan tidak akan ada habisnya. Para sahabat yang dirahmati Allah, semoga video pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.